kami, siapakah yang mencetuskan bahwa kita harus menggunakan bahasa tersendiri? Apa bahasanya? Bahasa Indonesia. Meskipun sendiri dia tetap gagal. Di hari kedua akhirnya yang lain pada melemah. Dengan lobby-lobby yang sangat panjang, Pak Kapolri ini adalah orang yang resah, Pak. Beliau resah terhadap tergerusnya etika putra-putra Madura hari ini, yang dimana sering kita temui ketika di jalan, ketika di bis dan sebagainya, ketika di kita dulu, Bang Hasan, beliau mendirikan sebuah organisasi dengan Menkumham ditolak 2018 karena ada nama yang sama APMI, yaitu Aliansi Pemuda Madura, Aliansi Pengusaha Muda Indonesia. Jadi kita tidak diterima di Kemenkumham. Lalu kita bangun kembali. Kenapa harus pemuda tetap harus ada dan nama Madura harus tetap ada? Pembina yang telah mencetuskan Barisan Nasional Pemuda Madura Indonesia. Terima kasih Bapak Pembina. Beliaunya termasuk bagian daripada orang-orang lama di BNPL. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kasih plus buat Mas Syekhul Umar Faruq. Alhamdulillah dari keluarga saya, insya Allah semoga di salah satu kota di Amerika akan mendeklarasikan diri Barisan Nasional Pemuda Madura Luar Negeri. Sebut tangan.